Nih kalau ada orang di sini Patrick bunuh nih. Just no limit. Oke lor, jadi pada konten kali ini Patrick akan main Among Us lagi. Namun Patrick akan serius mode on. Sebenarnya sih konten ini cuma Patrick upload di Instagram sama di TikTok ya lor. Tapi karena mereka ini banyak yang menghibur dan minta Patrick di upload di YouTube. Dan oke, akhirnya Patrick upload di YouTube. Dan Patrick sih mainnya itu sebelahan sama Olive. Karena PC-nya itu cuma satu, jadi Discord-nya itu terpaksa bareng. Tapi tenang, Olive di sini tuh posisinya kayak anak bawang dan bersifat netral. Jadi nggak ngebelain Patrick, terus juga nggak bocorin. Patrick pun di sini juga nggak spion ke Olive gitu. Ya pokoknya kalian tonton sendiri. Dan Patrick sengaja ngeditnya ini sedikit biar kalian tahu alur ceritanya, gimana strategi Patrick dalam menjadi imposter, ngekill-ngekill. Bahkan Patrick masih sempet-sempetnya freestyle sebelum ngekill Just No Limit. Yuk kita tonton ya. Salam psikopat. Benerin anjir. Gila, menang dong. Woi, aku gua benerin nemuin oksigen bawah, woi. Enggak ada yang gua nemuin atas, gua ya? Nemuin ijo di oksigen atas. Aku lagi sama oksigen atas. Gua tadi habis lewatin anti Yuan. Bener enggak? Gua lagi di gua lagi sama anti Yuan di Medjen. Lagi jalan ke Medbay dari arah mayatnya. Lagi apa dari mana? Kalkulator. Ya aku enggak ngerti. Trik lu terakhir sama siapa, Ting? Aku sama Olive, benerin oksigen bawah. Bener-bener enggak ada yang pekal. Ini oksigen di atas, Cok. Ini di oksigen di atas. Olive benar. Iya. Bener-bener enggak ada yang pekal loh, gokil. Ini. Dengerin gua dulu, Cok. Iya. Ini gua nemunya di oksigen atas. Berarti kan tadi habis Patrick sama Olive kan dari atas kan? Gue lagi OTW dari Med Bay mau ke arah tempat yang oksigen atas itu. Gue ngeliat Anti Yuan sendirian dari sana. Oh, Anti Yuan sih gue. Pembelaannya apa Anti Yuan? Ya udah Anti Yuan lah gue. Anti Yuan sih gue. Jangan. Pembelaannya apa? Gue juga Anti Yuan sih. Pembelaannya apa pembelaannya? Astaga, enggak bukan demi. Aduh. Aduh, kalau demi doang sih susah sih. Deminya dia juga gak berani nyebut ya, demi apa nih? Dadah. Nah kalau bukan Anti Yuan nih, bisa jadi itu yang tadi benerin di atas, yang ke bawah berdua orang tuh siapa tuh? Ayo. Oke. Dah, biar. Impostor. Anjing. Oke, tadi kan udah ada yang bersemangat banget tuh kan? Nah, siapa? Iya siapa lagi tadi bersemangat banget? Anti Yuan keluar siapa? Semuanya tuh semangat.
Sangsanin. Eh, gue nanya baik-baik kalau dia dari mana. Sangsanin. Yes. Gue minta dia jelasin loh, dia dari mana. Loh. Iya. Jadi gimana menurut kalian yang lain? Menurut kalian yang lain gimana? Terserah, terserah. Ya bukan anjir. Sumpah demi apa? Jangan-jangan jelasin lagi. Jangan sumpah-sumpahan, cowok. Kayak bocil anjir. Sangsanin, buat sangsanin. Astaga, cowok. Itu jelas banget loh. Reason gue jelas banget anjir. Okay. Dituduh tuh aneh banget, tai. Gue punya feeling. Dari mana? Gua. Dari fan kayaknya. Kalau yang sebelumnya. Gua dari apa sih namanya? Ayo bingung. Apa? Gua lupa tadi Sebelum mana? Biasanya kalau orang ngerjain tas itu pasti hafal tempatnya. Astaga. Gua baru ngerjain tas satu biji doang soalnya gua takut dari tadi gua ngerjain tas mulu dibunuh mulu anjing. Takut defend dia. Enggak sih, gua sangsanin tetap. Terserah. Kalau misalnya bukan gua. Kalau bisa jadi gua Kelvin yang just shot. Kalau bukan lu just no limit kan just no limit yang tapi ya, tadi pas yang pertama dia bareng aku. Tapi paling semangat lu, Vin. Iya sih. Coba Vin paling semangat sih. Terserah. Eh Kelvin tuh ini semuanya enggak jelas, Cok. Jadi vote siapa kita aja? Iya, vote siapa nih? Aduh, enggak jelas banget. Skip dah. Skip aja deh kalau ini. Patrick. Bentar dulu lo. Ini infonya enggak jelas banget. Kang gesek di mana? Dah. Mute. Yeah. Apa gua bilang anjing? Wah, tinggal Patrick sendiri nih ya guys ya. Ini kalau ada orang di sini Patrick bunuh nih. Just no limit. Gila, bener-bener gak ada orang yang benerin. Di electrical, di elektrik. Bentar. Di elektrik. Tunggu. Gua baru datang masuk elektrik nemu mayat. Oke. Okay. Aku di kafetaria ya. Jadi yang warna nemu pink. Itu Kang Gesek sama Patrick berdua. Iya, aku sama kamu yang nemu mayat, Kang Gesek. Baru datang itu abis dari BC yang apa kalkulator itu yang dubstep gitu. Habis dari reaktor terus ke bentar. Kalian sadar enggak sih tadi itu just no limit gimana ya? Ketika just no limit dituduh, Kevin semangat juga. Deh. Kan gua tadi bilang, sih Kelvin sih enggak bisa jawab sih dia di mana sih. Enggak, lu kalau misalnya gua ngapain gituin sangsanin dari tadi anjing? Gua kan ngotot tadi bahan sangsanin. Kalian mikir enggak? Enggak mungkin dong gua nuduh imposter sampai segitunya. Bisa ini jadi juga Jessica, strategi. Pilih gua Jessica. Dewi, kalian enggak ingat game pertama Dewi ngetuduh Miss Olive. Bukan. Iya bukan kamu, Wi. Kamu kan game pertama ngevote teman impostormu juga gitu. Maksudku semua di game ini bisa terjadi. Kalau gua kan tadi enggak langsung ngevote. Jadi yang lain masih pada labil, gua langsung mendedikasikan gua voting gua untuk sangsanin, Cok. Aku tapi juga gitu pas jadi imposter sama Kelvin aku ngevote Kelvin. Jessica Civic ini Jessica pengen banget gue mati. Aku Kang Gesek karena nemu. Wow, gue udah sumpah demi Allah anjir. Ya Allah. Aku sumpah demi apa ya? Di anjing kenapa gue yang di voting cok? Kan bukan gue Jessica. Gue mati Jessica cok Jessica. Bukan. Waduh. Dan. Ini gak ada yang benerin lampu apa ini? Aduh. Ha
gila sih. Kalau udah makin dikit nih kayak susah banget gitu. Woi, misi, woi. Aku tadi benar-benar nungguin lampu gak hidup-hidup. Aku semua yang buat misinya. Bentar, tadi sebelum Calvin keluar dia bilang Jessica Jane. Cuma aku nggak tahu sih. Tapi Wi, aku bukan. Gimana pendapatmu Wi? Gimana pendapat Olive? Gimana pendapat Jessica? Iya sih, kayaknya Kak Jessica Jane sih ini. Bejir, kenapa begitu? Soalnya yang nyalain lampu tadi siapa? Olive. Olive. Terus kita muter-muter doang di emergency. Ini gini Wi. Kayaknya Patrick sih. Ya bebas deh. Ini posisinya itu susah banget ditebak. Apa? Posisinya susah banget ditebak. Jadi aku minta pendapat kalian masing-masing. Aku udah nyelesain semua tas aku sih. Jadi aku diem doang, nggak masalah. Jadi aku bakal diem doang terus di situ bertiga juga nggak apa-apa. Aku kurang dua. Cuma kalau aku misah pasti dicurigai. Udah kelar semua. Percuma trik lu ngerjain dua itu, masih banyak banget tasnya yang nggak ngerjain. Oh. Cuman kalau misalnya kerjain semua bagus sih. Siapa nih? Kok nggak skip Olive? Aja? Olive, entah. Kenapa? Aku kerjain banyak misi yang belum kelar. Buang sampah, fix winding. Dia keliling-keliling sendiri loh. Iya, imposternya berarti dari antara kita bertiga. Oh. Iya nggak sih? Cuma Olive tadi Kevin, ya? Bentar dulu. Tadi Kevin ngevote kamu, Jen. Atau iya, gini deh. Tapi aku ya udah aku diem doang juga. Kalau bukan apa. Jessica Jen, aku deh, gitu ya. Enggak, lu dulu. Lu dulu. Aku sih Kak Jessica Jen. Aduh. Aku cuma manusia biasa. Aku cuma manusia. Mana saya tahu saya kayak ikan. Tinggal kill satu lagi menang nih ya guys ya. Bagaimana pendapat Jessica Jen? Udah naruh tombol record kan? Gak ada pencet tombolnya lagi. Gua keburu mati sama lu, keburu kena defend lu. Ya karena itu kamu membahayakan Jess. Makanya aku diemin aja gitu. Si Patrick masuk pantai Jess.